Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Honor. Kali ini channel Honor akan membahas materi SKB kesehatan tentang mengenal jenis-jenis bakteri. Langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Materi yang pertama, bakteri Toxoplasma gondii. Bakteri Toxoplasma gondii adalah spesies organisme bersel satu yang hidup sebagai parasit. Organisme ini pertama kali diidentifikasi oleh Nicole dan Manseus. Toxoplasma gondii menyebabkan toxoplasmosis, penyakit yang dapat diderita semua hewan berdarah panas, termasuk manusia. 2. Bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies bakteri gram-negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodore Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Yang ketiga, bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus adalah salah satu jenis dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif berbentuk bulat, opal, berbentuk rantai pendek, panjang atau berpasangan. Bakteri ini tidak berbentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia dan hewan. 4. Bakteri Vibrio. Bakteri Vibrio adalah salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam kelompok marine bacteria. Bakteri ini umumnya memiliki habitat alami di laut. 5. Bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tipoid, demam paratipes, dan keracunan makanan. Spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. 6. Bakteri Shigella. Bakteri Shigella adalah genus dari gram negatif non-motil. Bakteri endospor berbentuk tongkat yang berhubungan dekat dengan Escherichia coli dan Salmonella. Dan yang terakhir, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosa. Bakteri Mycobacterium tuberculosis pertama kali dideskripsikan pada tanggal 24 Maret 1882 oleh Robert Koch. Bakteri ini juga disebut dengan Abyssilus Koch. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari channel Honor tentang mengenal jenis-jenis bakteri. Dan sekarang kita lanjut ke soal. Soal nomor 1. Genus dari gram negatif non-motil, bakteri endospor berbentuk tongkat yang berhubungan dekat dengan Escherichia coli dan Salmonella adalah titik-titik. A. Shigella. B. Mycobacterium tuberculosis. C. Vibrio. D. Salmonella. E. Streptococcus. Jawabannya adalah Shigella. 2. Berikut ini merupakan salah satu jenis bakteri yang tergolong kelompok marine bacteria. Bakteri ini umumnya memiliki habitat alami di laut adalah titik-titik. A. Toxoplasma gondii. B. Salmonella. C. Shigella. D. Mycobacterium tuberculosis. E. Vibrio. Jawabannya adalah E. Vibrio. Soal yang terakhir. Bakteri pertama kali dideskripsikan pada tanggal 24 Maret 1882 oleh Robert Koch adalah A. Plasma gondii. B. Salmonella. C. Mycobacterium tuberculosis. D. Shigella. E. Vibrio. Jawabannya adalah C. Mycobacterium tuberculosis.